Assalamualaikum. Salam. Salam Pak. Iya. Nah, ini Pak, saya mau beli sepeda buat anak saya. Kira-kira apa ya bantu saya nggak? Oh, yang model yang seperti apa Pak? Sepeda lipat itu yang mungkin cocok buat anak. Buat anak itu mungkin buat ini yang ada roda bantunya itu Pak. Oh, yang roda samping itu? Iya, buat anak ini umur 5 tahun Pak. Oh iya, ada. Cuma cari itu. Iya. Gimana? Bagaimana Pak? Ada Pak. Oh, bagus ya. Oh iya, ini bagus Pak. Karena ini? Iya. Harganya cuma 500. Iya, ini tinggi banget Pak, tapi anak saya cowok Pak. Cowok? Iya. Yang ini Pak. Ini tuh cowok. Iya. Tahu. Kalau untuk model terbaru ini Pak, baru datang kemarin. Apa juga? Gimana berarti? Terbaru Pak? Masa berusia. Iya, kebetulan lagi mau beli buat anak Pak, 5 tahun nih. Saya sudah mau beli Pak, buat istri saya Pak. Iya. Wah, itu harus dibeli yang banyak. Bagus itu Pak. Iya, kayaknya dengar-dengar dia, dengar-dengar murah ini Pak. Murah sama kualitasnya bagus. Ya, ya baru lah, baru. Ini mah uang ini Pak. Ini Pak, Pak, Mas, langganan ini beli Pak. Iya, cocok Pak. Ini model terbaru. Ini produk dari luar negeri semua Pak. Luar negeri? Iya. Oh, ekspor itu. Kalau misalnya itu tidak Pak? Beda lipat. Saya itu Pak. Ini tanya di mana Pak? Di apa? Uang parkir. Apa? Saya sudah tahu Pak. Uang parkir, uang penjagaan di sini. Biasanya tidak tahu uang jajah satu. Mana bos kamu di sini? Ini apa yang kamu? Kamu siap bukan saya bicara di sini. Minta panggil bos kamu. Bos, itu di depan lagi yang berdebut. Ada apa preman-preman yang mau memanah kita? Preman kita? Iya Pak. Ayo bos, taruh bos. Ini ada apa ya? Kami di sini mau minta uang parkir. Uang parkir apa? Uang parkir dalam 1 bulan 10 juta. Toko kami kan baru buka. Baru 1 bulan belum ada. Ya, kami di sini jaga motor-motor supaya jangan hilang. Di sini kan parkir memang dari dulu gratis. Tidak, kami yang jaga motor-motor supaya tidak hilang di daerah sini. Kan dari awal memang sudah gratis. Memang gratis, tapi kami yang jaga di daerah sini. Assalamualaikum. Ribut-ribut apa Pak? Dari warga saya Pak. Emang anak-anak nakal Pak. Iya. Itu minta uang parkir Pak. Terus gimana Pak ini Pak? Ribut-ribut Pak. Itu pokoknya diberantakin Pak itu Pak. Wah. Kasihan Pak sama Pak. Sekian Pak. Baru buka Pak. 10 juta Pak. 10 juta? 10 juta Pak. Baik sekali Pak. Gila itu. Saya kasih sebulan belum ada segitu Pak. Iya. Iya makanya itu.
Gimana Pak ini Pak? Kemarin kenapa enggak telepon aja? Saya panik Pak, mereka banyak sekali Pak. Oh iya, gitu-gitu. Oh, gimana Pak ini Pak? Bapak gimana ya? Gimana aja, kita bikin rapat aja gimana? Rapat forum. Iya, monggo Pak, monggo. Silahkan, monggo Pak. Ya gak apa, biasanya teleponin ini, Babin sama MSK PM. Boleh pak. Halo Pak Babin. Iya Pak. Iya. Ini Pak, ini saya mau laporan Pak. Kemarin tuh ada ribut-ribut di toko Sodajaya Pak. Iya, ada pemalakan di situ Pak. Jadi saya ada rencana nih Pak sama Pak RT mau buat forum kumpulan gitu Pak buat merundingin bahas masalah ini Pak. Iya. Oh iya. Ya rencananya sih mau rapat jam 8 Pak. Iya. Bisa Pak. Oh iya iya bisa. Bisa bisa. Oh iya terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi telepon sekarang ke ketua KPM Pak. Ya. Oh iya iya, sekalian diajak ya? Oh iya cepat sekali ya. Pak maksudnya ini biar sekalian Pak iya iya, itu biar mengetahui ya, Pak. Halo Pak Ida? Iya Pak. Iya gini Pak, saya mau bikin forum Pak buat permasalahan yang kemarin itu. Ya, jadi ada pemalakan Pak di toko Ruta Jaya. Iya, rencananya sih mau rapat jam 8 Pak. Bisa Pak? Iya, iya. Oh iya Pak, siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Kecil Pak ini Pak. Biasanya panggil ganda anak-anaknya itu Pak. Nah, itu dia ditemukan sama Pak Septian langsung Pak. Iya. Iya. Ini jam 8 ya Pak? Iya, yeah, kalau menurut saya sih ya. Kalau biar gak terjadi ribut-ribut dengan perwakilan aja Pak. Dua orang atau berapa ya Pak yang dipanggil. Ini saya coba carikan dulu Pak. Itu Pak. Oh iya. Sama saya telepon ke Pak Septian nanti Pak. Biar itu langsung datang ke forum Pak. Oh iya iya. Oke. Okay. Saya pamit ya Pak. Iya iya. Balik desa Pak. Iya. Makasih Pak. Iya iya. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih atas kesempatan pertemuan pada hari ini. Kita di sini berkumpul bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, mungkin dari ya, Bapak Sampian bisa menjelaskan, menceritakan apa yang terjadi, seperti apa yang terjadi kemarin. Mungkin, dosen dulu. Terima kasih, Bapak. Untuk kejadian kemarin itu, Pak Lodin, ketika toko saya baru buka sama 1 bulan belum ada, itu pagi-pagi buka toko, terus ada pembeli 2 orang, Pak RT sama Pak RW, pembeli sepeda sama karyawan saya 2 baru melayani kan. Nah, terus ada datang remaja jumlahnya ya lumayan banyak Pak, itu meminta uang parkir lah istilahnya. Iya, uang parkir. Tapi kalau di toko saya itu uang parkir itu gratis, Pak. Iya, gratis. Karena itu tempat kan juga masih masuk ke wilayah toko saya, Pak. Ya. Jadi teras itu lah, Pak. Nah, itu gimana ya, Pak, solusinya? Kalau dari toko saya itu Pak, itu jelas saya ya baru buka kan, Pak. Iya. Oke. Mungkin kalau dari udah ini ya, kami kan tinggal di daerah sekitar situ, meminta uang parkir sudah 1 bulan kami jaga daerah di motor-motor di situ aman, pembelinya pulang motor aman, kami cuma minta uang parkir 1 bulan 10 juta. 1 bulan 10 juta. Ya. Nominal yang sangat lumayan ya. Ya gitu. Baik. Karena di sini kan sudah jelas ya pokok permasalahan seperti apa, mungkin saya meminta bantuan untuk pemecahan saya kepada Pak Ida, gimana solusinya biar sama-sama enak, biar sama-sama nyaman dengan putusannya. Itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya saya
sudah mendengar cerita dari Bapak Septian yang selalu pemilik toko dan warga saya sekarang sini. Apa Bapak itu pemilik toko itu sudah apa membuka uang parkir atau belum? Gratis Pak, untuk parkir di toko Roda Jaya itu digratiskan Pak. Apa kita buat apa uang parkir kita buka itu terus kita distribusikan uang ke Babeda, kita bagi persen sekitar 30% lah untuk warga sekitar sini, untuk uang bisa untuk uang makan, rokok, atau minum. Itu gimana? Ya Pak, saya sudah coba. Gimana untuk warga sekitar sini Bapak? Harus tambah lagi 50%. 50%? Karena 40% karena anggota-anggota saya banyak yang jaga uang parkir itu, menjaga tempat parkir. Karena dari awal pelanggan datang, kami yang menjaga dua motor sampai motor itu pelanggan pulang aman. Benar Pak, kalau 50% kalau buat saya keberatan. Kalau 30% saya setuju Pak. 40% bagaimana? Kalau 40% masih keberatan Pak. 35 lah Pak. Atau gini, misalnya ada uang makan, pagi itu dapat makan, siang makan, dan kabel-kabelnya ada rokok itu gimana? Oh iya, begitu Pak. Ya, kalau kayak gitu saya setuju. Baik, kita coba Pak Kevin, gimana menurut Pak Kevin? Baik, karena ini kan kita sudah mencapai kesepakatan bersama ya, baik dari pihak pertama maupun pihak kedua. Dengan yang pertama tadi ada uang, terus tambahan kayak seperti rokok dan makanan-makanan untuk kesehatan dari pemuda-pemuda di sekitar situ. Jadi kita jadikan bersama keputusan ini, kita masukkan ke dalam laporan ya, laporan hasil kesepakatan bersama dari antara pihak pertama maupun pihak kedua. Itu ya, itu setuju? Setuju Pak. Baik, setuju. Baik Bapak-bapak, ini saya sudah memegang belangko surat kesepakatan bersama ya, dan ini nanti kita akan tanda tangan dari pihak pertama maupun pihak kedua, dan setelah itu tidak ada terjadinya cekcok atau perselisihan lagi antara pemilik toko maupun dari warga-warga sekitar ya Bapak. Jadi kita sudah berdamai, tidak ada permasalahan lagi di kemudian hari. Itu ya Bapak. Ya, ya. Baik. Silakan Bapak tanda tangan terlebih dahulu untuk di sini pemilik toko. Baik. Mungkin dari perwakilan warga sekitar. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak-bapak ya. Ini sudah kita clear, sudah permasalahan kita sudah selesai. Jadi kita secara resmi berdamai dan mungkin bersalaman antara pemilik toko maupun warga sekitar. Terima kasih Pak.